fakultas kedokteran gitu. Selamat yudisium Liliana, SBSI akhirnya, SBSI. Berapa tahun? 6 tahun. 10 bulan. 7 tahun. 6 tahun 11 bulan. 11 bulan. Hampir. Selamat ya, selamat. Selamat. Akhirnya cari kerja sekarang ya. Suasananya. صلاة الله
Pembacaan yudisium tingkat kelulusan sarjana psikologi dan sarjana kedokteran oleh wakil dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala dan pemberian ijazah sarjana psikologi dan sarjana kedokteran oleh dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala kepada dekan dan wakil dekan 2 dipersilakan mengambil tempat. Dari sana semua itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Jenal Abidin, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Direktur, Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, para orang tua dan wali daripada sarjana kedokteran dan sarjana psikologi serta undangan hadirin sekalian yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rasa syukur dan gembira, kami Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala dengan ini menyatakan bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini dinyatakan lulus dalam semua kegiatan akademik untuk memperoleh gelar sarjana psikologi dan sarjana kedokteran pada Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala sebagai berikut. A. Program Studi Psikologi. Nama Nur Baiti, tempat lahir Simpang 4, 26 November 1996, asal SMA, SMA Negeri 1 Karangbaru, Kabupaten Aceh Tamiang. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,82, lulus dengan predikat cum laude. Erlis Manita, tempat lahir Kampung Rawa Tengah, 28 April 1997, asal SMA, SMA Negeri Unggul Tunas Bangsa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Lama studi 4 tahun, IPK 3,78, lulus cum laude. Yana Humaira, lahir di Loksupun 10 Oktober 1997, asal SMA, SMA Negeri 3, Putra Bangsa, Kabupaten Aceh Utara. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,63, lulus dengan predikat cum laude. Vivin Sri Mulyaningrum, lahir di Takengon 30 November 1997, asal SMA, SMA Negeri 2 Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah. Lama pendidikan 3 tahun 11 bulan, IPK 3,1, lulus dengan predikat cum laude. Makbul Rizki, tempat lahir Galilungi 23 Maret 1998, asal SMA, SMA Negeri 15 Takengon, Binaan Negeri Antara. Lama studi 3 tahun 11 bulan dengan IPK 3,48, lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ruhul Aflah, lahir di Banda Aceh 28 Agustus 1996, asal SMA, SMA Negeri 1 Banda Aceh. Lama pendidikan 3 tahun 11 bulan, IPK 3,41, lulus sangat memuaskan. Siti Farah Wahyuni, lahir di Cengkumbang 5 Juni 96, asal SMA, SMA Negeri 1 Senangan, Kabupaten Nagan Raya. Lama studi 4 tahun 11 bulan, IPK 3,26, lulus sangat memuaskan. Himah Fadilah Amini, lahir di Padang Sinimpuan 17 Juni 94, asal SMA Man 2 Padang Sinimpuan.
lama pendidikan 6 tahun, IPK 3,4, lulus memuaskan. Lilis Setiawati, lahir di Alur Tani 1, 18 April 95, asal SLTA SMA Negeri 1 Tamiang Hulu, Kabupaten Tamiang. Lama pendidikan 4 tahun 11 bulan, IPK 3,12, lulus memuaskan. Lisa Meriska, tempat lahir Alu-Anu Barat, 20 September 94, asal SLTA SMA Negeri 3 Putra Bangsa, Kabupaten Aceh Utara. Lama pendidikan 6 tahun 11 bulan, IPK 3,27, lulus memuaskan. Intan Gebrina, lahir di Cotgire 15 April 1994, asal SLTA SMA Negeri 1 Kabupaten Biren. Lama pendidikan 6 tahun 10 bulan, IPK 3,19, lulus memuaskan. Rika Anggraini Brupinem, lahir di Medan 4 Maret 1994, asal SLTA SMA Swasta Harapan Mandiri Medan. Lama pendidikan 6 tahun 10 bulan, IPK 3,08, lulus memuaskan. Juliana, lahir di Losmawe 31 Desember 1993, asal SLTA SMA Negeri Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Lama pendidikan 6 tahun 10 bulan, IPK 3,05, lulus memuaskan. Raudantul Mufida, lahir di Pangkalan Berangan 1994, asal SLTA SMA Negeri 1 Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Lama pendidikan 6 tahun 11 bulan, IPK 3,03, lulus memuaskan. Isfani, lahir di Payabenot 19 Mei 94, asal SLTA Madrasah Aliyah Swasta Ulumuddin Lok Semawi. Lama pendidikan 6 tahun 11 bulan, IPK 2,85, lulus memuaskan. Selanjutnya program studi pendidikan dokter. Putri Takwani, lahir di Tasikmalaya 9 April 97, asal SLTA SMA Negeri 1 Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya. Lama pendidikan 3 tahun 11 bulan, IPK 3,45, lulus dengan pendidikan sangat memuaskan. Maulia Nasyari, lahir di Losmawe 5 September 97, asal SLTA SMA Negeri 1 Medan. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,41, lulus sangat memuaskan. Irfan Rizki, lahir di Batu Sangkar 16 Maret 96, asal SLTA SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 3,23, lulus sangat memuaskan. Muhammad Ramadhani, lahir di Tanjung Linau 11 Maret 94, SMA Negeri 2 Tanjung Balai, Kota Tanjung Balai. Lama studi 3 tahun 11 bulan, IPK 2,76, lulus dengan pendidikan memuaskan. Teku Irwan Amrizal, lahir di Banda Aceh 22 Januari 95, asal SLTA SMA Negeri 1 Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar. Lama studi 4 tahun 5 bulan, IPK 3,02, lulus sangat memuaskan. Gabriela Sabete, lahir di Payakumbuh 16 Maret 94, asal SLTA SMA Negeri Kota Padang Panjang. Lama pendidikan 7 tahun, IPK 3,43, lulus dengan pendidikan memuaskan. Muhammad Daniel Asyadullah, lahir di Banda Aceh 28 Mei 94, asal SLTA Man Model Banda Aceh. Lama studi 7 tahun, IPK 2,77, lulus memuaskan. Fawas Kastal, lahir di Losmawe 28 Mei 94, asal SLTA SMA Negeri 1 Banda Aceh. Lama studi 7 tahun, IPK 2,75, lulus memuaskan. Para Anissa Nugraha, lahir di Bogor 21 Oktober 1991, asal SLTA SMA Negeri 1 Cilengsi Bogor. Lama studi 7 tahun, IPK 3,17, lulus memuaskan. Banda Aceh 15 Oktober 2019, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Dr. Manung Sukri, S.Pd., KGH Finasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dekan dan Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Syekh Kuala, dipersilakan duduk kembali.
Oke, semuanya yang merah senyum ya, semua senyum tangannya. Bapak boleh kayak ini aja dulu. Oke, semuanya deh, satu, dua. Sekali lagi, satu, dua. Satu, dua. Oke, biar ya, Pak, gimana? Baik, saya lakukan. Oke, satu, dua. Bilang, oh, sekali. Semuanya, hitungan dua, satu, dua. Satu, dua. Oke.